Lampedusa! Wow! Terutama di sektor sebelah kiri, ya, di kanan ada Beni Wahyudi, kemudian juga sebelum menyerang. Tetapi di sebelah kiri, Alvarez juga cukup. Dan kita berhasil gol! 12 presented by Ayamri Urinu, lewat sepak pojok Serdan Lopicic, yang berhasil menanduk dengan sundulannya kerasnya, merobek gawang dari Wahyudi. Bertahan betul. Berbahaya kali ini, sebuah tendangan yang langsung mengarah ke gawang daripada Sriwijaya FC. Apakah Lopicic yang langsung melakukan tendangan dan menjadi gol atau ada dari Alvarez? Tetapi yang jelas kita saksikan gol pertama dalam pertandingan kali ini yang ditunggu ini nanti-nantikan oleh Aremania, berhasil untuk dilakukan Arema Kronos 1 Sriwijaya FC 0. Sebuah kecolongan yang bisa kita bilang. Gimana di sini?
Arema Kronos punya banyak pengalaman, pemain pengalaman yang cukup bagus. Kita lihat satu gol pertama Christian Gonzalez.